RS. RS. RS, air dingin. Benar-benar dingin. Dari freezer. Mandi malam. Kelar, nggak ada 5 menit bos, rawat burung kayak gini. Sini mah nggak ada yang ribet-ribet. Ruwet, mumet, jelimet. Cuman katanya-katanya nggak ada hasil, buat apaan diikutin. Kalau di sini mah langsung praktek. Tutorial dan ada hasil bukti nyata. Jadi di sini bukan suhu jarkoni, iso ngajar ora iso ngelakoni. Ini sini langsung kita praktek tutorial sambil ngelakoni. Apa ngelakoni? Ini dilakoni, dilakukan live langsung. Mandi malam, malam tuh gelap bos. Kalau gua bilang mandi malam, bukan mandi pagi dibilang mandi malam. Gantung bentar ya enggak, angin-anginkan. Oke. Oke, kelar udah. Pulang malam, jam 11 malam, jam 1 malam bisa mandi malam. Yang penting burungnya sehat. Kita gua kecilin dulu MP3-nya ya. Pulang jam 10 malam bisa, ya itu tadi cuma 5 menit bos, nggak nyampe 5 menit ya, udah kelar gua. Bersihin karpet, ganti air, kasih cepuk mandi, tadi mandi lagi nih, nyebur nih, plung 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 plung. Nggak usah lu tungguin nih keramba, capek-capek, pulang kerja, kantor, pulang dagang, pulang sekolah ya, pulang kuliah, nungguin burung mandi, lu sendiri belum mandi, anak lu sendiri belum mandi, nggak diurusin. Ini gampang, tinggal taruh situ, jebur, jebur, jebur. Gantung, tinggal tidur, tinggal nyantai, tinggal ngopi, tinggal makan, dengerin suara burung. Nah, habis ini baru kasih yang serem. Tadi udah mandi malam pakai RS, ya. Super pit merahnya masih ada. Jadi nggak perlu lagi ditukar atau ditambahkan, ya. Ini ada 705 pit yang kuning-kuning, ya. Diaduk, dipur, oke, masih ada. Langsung di yang serem, special edition langsung, bos. Ambil jangkriknya cukup 3 ekor aja udah karena sudah malam. 3 sampai 5 ya terserah lah diatur. Kalau mau 5 ya 5, kalau mau 3 ya 3, enggak ada masalah. 3. 3 aja udah. Kan sore tadi dia udah makan. Kan cuma ngemil doang dia. Apa lah. Nah, gini udah cukup.
jadi nggak perlu banyak-banyak ya. Kalau di pora itu taruh di pora aja udah tuh kelar. Habis itu gantung ya, nggak perlu di kerodong. Jangan biasain burung di keradang, kerodong, keradang, kerodong. Sauna panas, sauna dingin. Burung panas, burung dingin. Ya, kecuali memang burung lu ada sakit. Mungkin burung lu begini, begitu ya di kerodong. Tapi kalau burung lu on fire, nggak ada masalah. Ya kan, nggak usah di kerodong. Jadi membiasakan burung untuk menguasai wilayah dia. Dia tahu, oh gue tinggal di sini gitu loh. Burung di kerodong dulu, gimana dia bisa teritorial, gimana dia bisa menguasai wilayah dia. Begitu dibawa ke gantangan, gerabak kerubuk. Karena apa? Kebiasaannya di kerodong. Dibawa tempat baru dia gerabakan dengan suasana yang baru. Jadi seperti ini, kita gantung, kelar. Nah nanti gua akan terapkan yaitu penggantungan sampai malam di luar rumah. Jadi dari habis malam sampai besok pagi di luar rumah. Tapi usahakan lantainya lantai 2 atau rumahnya itu aman, ya. Dari maling, dari kucing, atau dari predator-predator lain. Yang penting itu tikus kepala hitam. Itu maling. Ya, hati-hati. Jadi kalau rumahnya di bawah, mungkin di kerangkeng ya, di halaman, atau mungkin di atas loteng. Bisa juga tinggi ya, pakai kerangkeng, pakai tralis. Jadi sepanjang malam, sampai subuh, sampai besokannya di luar rumah. Gunanya buat apa? Mengembalikan mental dia yang drop. Karena habitatnya ini kan burung memang tidurnya di pohon ya, dengan suasana dingin, suasana apa nih, hutan itu kan. Om, burung saya ternakan. Om, burung saya dari trotol. Om, burung saya memang burung trotolan, burung ternakan bukan asalnya dari hutan. Naluri burung itu nggak bisa dirubah. Terus apa sering kali kau bilang? Ya, kita piara singa, piara macan, piara serigala, piara apapun itu ya, hewan buas beranak, ada anak kita gedekan. Kita kasih makan, gedenya tetap apa? Tetap buas. Sisi naluri liarnya buas burung, hewan tersebut kita tidak bisa hilangkan. Begitu juga burung. Kita piar dari trotol, dari baby, dari bayi, dari ikan sampai dia mungkin udah dewasa. Tetap naluri itu tidak bisa hilang. Apa di naluri itu? Ya itu di tadi. Udara luar itu dia, jangan takut sakit, jangan takut pilek, jangan takut nyamuk segala macam ya. Nyamuk di hutan tuh lebih gila, lebih ganas daripada nyamuk di rumah, nyamuk di kampung. Kecuali memang burungnya sakit ya, jangan diterapi seperti yang gua bilang. Jadi habis mandi malam dengan air es kita gantung di luar sepanjang malam sampai besok pagi. Lu akan rasakan nanti bedanya, perbedaannya dengan ini ya, dengan peralatan-peralatan yang tadi gua sebutkan. Jadi burungnya tadi macet cuman ngeriwik, susah bongkar. Burung pasca mabung cuman diem saja. Abawa ini abis pulang gantangan cabutin bulu nggak mau bunyi. Nah lu akan lihat nanti perbedaannya seiring waktu, perjalanan waktu lu akan lihat. Kapan sampai terapi ini dilakukan? Ya selama mungkin, selama itu burung ada perbaikan ya kita hentikan, kita terapkan lagi pola-pola yang asalnya. Tapi kalau mandi malam bisa seminggu 3 kali minimal ya, minimal seminggu 3 kali kita kejar, karena burung ini tipikal fighter. Panas ya, tanpa burung panas burung dingin pun burung ini sudah panas. Tinggal kita ngatur di mana, di setting ini ya, sama ini ya. Nggak perlu berlama-lama penyemuran. Kalau memang sibuk bisanya seminggu sekali, 1 kali ya, itu seminggu 1 kali tersebut kita lakukan penyemuran. Mungkin hari libur kita lakukan penyemuran, maksimalkan di situ. Tapi kalau untuk pola mandi usahakan seminggu 3 kali, baik itu mandi siang, mandi sore maupun mandi malam. Yang tadi ya, dengan air es. Bisa juga taruh es batu di sini. Terserah mau air minum apa, air mateng, air mentah. Di hutannya pun dia minum air sungai, air gunung, air kali. Yang penting air itu bersih, udah itu aja poinnya utamanya. Nggak usah pusingin air mateng, air mentah, air hangat segala macam. Kalau masalah air aja udah ribet, gimana masalah yang lain? Nah, itu tadi ya, terlalu mumet, ngejelimet dengan hobi-hobi ini. Jadi gua mensederhanakan, membuka pikirannya bahwa ini loh harusnya kita jalankan. Kita beli burung udah mahal, mungkin 10 juta. Mungkin burung itu 15 juta, ya. Burung lapangan kita bawa pulang beli 15 juta di lapangan, sampai rumah mingkem, ngelowo nge Batman. Itu tadi pola-polanya. Tapi setelah menonton di sini mudah-mudahan membuka pikirannya, jadi open mindset. Jadi tidak seruwet, tidak semumet yang dibilang di sana. Jadi seperti itu, nanti gua akan gantung di luar ya. Sampai besok
gue terus gantung. Karena ada perbedaannya, subuh menjelang subuh ya, jam 2, jam 3, jam 4 pagi itu mulai akan terasa ada koar-koar, ada mulai bongkar kena matahari pagi. Jadi usahakan jemur sampai kena matahari pagi, mungkin matahari jam 6, jam 7 ya. Selepas itu kita bawa masuk. Kita bawa masuk, kita terapkan lagi tadi ya, serah puding ya, special edition. Jadi special edition ini bisa dipakai buat harian. Jadi bukan menutup kemungkinan hanya buat lomba, tapi buat harian juga bisa. Tapi gunakan dengan bijak karena ini dosisnya sangat tinggi ya. Kalau memang buat maintenance atau perawatan saja bisa seminggu dua kali, pagi sore, pagi sore. Tapi kalau mengejar yang lomba bisa dari hari H-2. H-2, H-1 sampai hari lomba kita pakai terus. Misalnya mau tiga sesi, tiga sesi-sesinya itu dipakai di arena lomba. Tapi diatur. Diatur apa? Ini tadi, pola mandi, extra fooding. Ya, sama penjemurannya. Kalau sudah burung sudah fighter, kurangin penjemurannya. Perbanyaknya di sini, Bos. Sama di sini. Extra fooding dan purnya. Ya, mudah-mudahan menjawab. Nanti lu akan lihat burung gua akan bawa keluar. Ah, Om itu mah ntar di kamera aja dibawa keluar, ntar abis itu dibawa masuk lagi. Terserah lu, Bos. Ya. Gua enggak bisa mengatur pikiran lu, mengatur hati lu, tapi apa yang gua berikan di sini ya inilah yang gua lakukan. Kalau lu berpikir seperti itu berarti pikiran lu picik. Terserah, kembali lagi ke pikiran masing-masing, kembali lagi ke cara masing-masing, tapi inilah cara gua. Apa caranya? Bukan jarkoni, iso ngajar ora iso nglakoni, tapi melawan mitos. Mengungkap fakta dari 705 Net Official, channel burung YouTube yang paling serem. Salam kicau mana Nusantara. Jadi seperti yang gue bilang ya, untuk terapi pengemunan di luar ya, panjang malam sampai besok subuh, besok pagi ya, seperti ini. Jadi di atasnya memang ada atap ya, seperti ini ada atap. Tapi untuk hujan angin tetap tampias lah istilahnya ya, nggak ada masalah. Tapi ya itu tuh lagi kembali ya, intinya burung lu sehat, nggak ada sakit. Dan juga harus yakin, kalau nggak percaya atau kurang yakin jangan ikutin. Karena di sini bukan orang yang tipe setengah-setengah, harus berani terjun baru bisa merasakan manfaat dan hasilnya. Jadi bukan sekedar cuap-cuap jualan obat ngedongeng, langsung praktek. Ini gue praktekkan apa yang gue ngomongkan seperti ini ya. Dan ini kurang lebih udah menjelang jam 8 ya. Ini sampai besok terus berkelanjutan. Kembali ya, takutnya ada kucing, ada anjing, mungkin ada tikus, ada maling, ya itu yang ditakutkan. Bukan ditakutkan burung lu begini atau begono ya. Dan ini bisa dilakukan ya selama atau sampai burung itu kembali lagi ke mentalnya yang fighter, ke mentalnya yang tutorial. Tentunya diimbangi dengan perawatan apa? Non teknis. Apa non teknis? Iblis shadow ping, super pit rat, serta 705 feet. Oke, gitu aja. Bagi yang mau mencoba, bagi yang nggak mau mencoba, lewatin aja, Bos. Tetap melawan mitos, muka fakta.